Arisan ini terkenal banget di kalangan anak-anak muda gitu karena katanya harganya terjangkau. Hari ini saya habis dari ketemu sama klien yang ya urusan kerjaan lah, masalah asuransi spesialis traveling. Jadi buat teman-teman, jadi promosi ya, pokoknya saya habis dari customer, terus adik ngajakin janjian ke Larissa Aesthetic Center yang ada di Jalan Bali di Surabaya. Larissa ini terkenal banget di kalangan anak-anak muda gitu karena katanya harganya terjangkau. Sebelumnya saya juga sudah pernah sih ke sana, harganya untuk kayak mikroderma basi gitu treatmentnya emang enak banget sih, harganya 250. Menurutku itu nggak terlalu pricey ya buat anak-anak mahasiswa atau pegawai karyawan kayak gitu, karena yang treatment di sana tuh emang kebanyakan kayak pernah sih lihat kayak sekumpulan PNS gitu, terus ada juga anak-anak mahasiswa sama pegawai-pegawai swasta gitu modelannya seperti itu, pegawai bank-bank kayak gitu. Treatmentnya juga macam-macam, dan yang paling kusuka itu microdermabrasion treatment facelift karena memang langsung kerasa banget, wajah itu langsung keangkat. Nah, kali ini adik gue ngajak untuk ke Larissa. Terus iseng-iseng aja aku bilang traktir ya, bayarin facial. Oke deh, enggak apa-apa, tapi yang murah aja. Nah, sudah 7 tahun kayaknya saya enggak ke Larissa, jadi kita lihat nanti kira-kira mau treatment apa yang nggak terlalu mahal, karena kan gratis ya bo, sudah gratis kita yang mahal, kayak nggak terlalu mahal sama yang hasilnya juga lumayan ngefek juga ke aku. Kita cek ya, nih lagi on the way. Aduh, salah ngambil jalur lagi, ulang. Gue seharusnya lurus, tapi gue ngikut aja. Udah nyampe duluan tapi adik belum datang. Jadi kalau mau datang ke sini itu kita harus pencet dulu ambil antrian. Nah, pertama datang kalian tinggal klik di layar touchscreen mau perawatan, konsultasi atau ke kasir. So guys, sekarang sudah sama dengan yang mentraktir aku. Ini dia. Kita lagi nungguin treatmentnya. Nah, di customer service kalian bisa langsung pilih-pilih treatment apa yang kalian mau, atau mau konsultasi ke dokter dulu juga boleh. Ini udah aku videoin, ini aku maksud nih, microdermabrasi revitalis face up kayaknya nih, Rp235.000, itu enak banget. Beruntung banget hari ini gak terlalu ngantri, kalian langsung masuk ke ruangan, dikasih tas dengan ganti pakaian ya, ada beberapa ruang ganti sih, lebih dari 2 kayaknya. Terus ini aku langsung naik ke lantai 2-nya. Nah, aku perhatikan ya teman-teman, di sekitar sini tuh ada kayak sterilizer gitu, jadi semua peralatannya Larissa nih kayaknya disterilize deh. Jadi kita jadi lebih aman ya, tuh yang kelip-kelip itu, jadi kita lebih aman karena semua peralatannya higienis. Kalian akan diarahkan sama terapisnya untuk masuk ke ruangan yang sudah disiapkan buat kamu. Nih, usah ke Adalia Larissa itu, tempatnya nyaman. Terus instrumen musiknya juga gak terlalu noise. Ini wajah sebelum dia papain ya, masih cantik. Maksudnya dengan make up gitu. Nah, make cleansing sama scrubbingnya dia itu, baunya tuh natural banget. Kayak bau mentimun gitu loh. Setelah cleansing kita tuh dikasih kayak spon gitu kan, dibersihin wajahnya, dan itu tuh baunya kayak detol antiseptik, jadi memang kita tuh berasa kayak dimanjain banget dan baunya kayak bersih banget gitu loh rasanya. Ini setelah wajah diekstraksi jerawatnya, dikasih kayak anti bakteri atau anti iritasi ya, kemudian di high frequency HF. Nah, pada saat momen ini tuh wajah kayak berasa cikit-cikit gitu katanya, untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel di wajah kita. Karena facial yang aku ambil itu blue light therapy, jadi wajah kita tuh dikasih sinar biru gitu. Ini sih katanya efektif untuk mengendalikan pertumbuhan jerawat, teman-teman. Oke, setelah rangkaian semua kita lewatin, ini dia hasil wajah kita. Alis gue juga hilang, bro. Wajah jadi lebih bersih,
Kemudian akne dan komedo juga udah hilang untuk saat ini dan siap untuk beraktivitas kembali. Thank you, Larissa.